Kalau masa ada suami dan ada orang ketiga, ketika masih ada suami, penderitaan sakit hati, trauma dengan suami, trauma dengan orang ketiga. Ha, itu satu sakitan lah. Tapi bila berpisah, dia ada dua tambahan, dua kesakitan. Okay? Yang pertama adalah dia baru sedar yang dia tak boleh lupakan suami dia. Dia masih sayangkan suami dia. Akhirnya jadi gila talak. Nampak macam dah tak sayang suami, tapi asyik hubungi suami, asyik marah suami, cari salah suami, asyik gunakan anak untuk ugut. Maknanya sebenarnya dia masih tak boleh lupakan, masih tak boleh move on sebenarnya. Menderita pula, bergaduh pasal anak pula. Harga diri masih tak naik lagi, masih rasa insecure lagi, masih rasa tak berguna lagi, bergaduh pula dengan bekas suami. Kepada anda yang mungkin anda rasa memang anda tak ada hati dah dengan suami, anda rasa tak ada hati dan anda rasa macam nak berpisah je, pada saya, give yourself a last chance. Beri diri anda satu peluang untuk do the best. Okay, at least you have done your best. Kalau anda nak berpisah pun, anda tahu anda dah cuba yang terbaik dan anda tahu memang anda dah tak ada jodoh dan anda takkan menyesal. Sebab ramai orang bila dia berpisah, dia menyesal. Jadi, sama ada anda masih ada harapan pada suami ataupun tak ada harapan pada suami, pada saya yang penting adalah you work on yourself dulu. Tak penting suami tu sayang anda ke, suami tu masih dengan perempuan tu ke tak, tak ada harapan tak suami tu dengan anda, pada saya itu hal nombor dua. Yang penting adalah anda. Sebab anda yang nak meneruskan kehidupan ni dengan anak anda. Kalau anda tak bahagia, apatah lagi anak anda. Ramai orang ingat, oh tak apalah aku sakit, tak apalah aku lalui, aku tanggung je lah kesakitan ni demi anak-anak. Tapi ramai orang yang tak sedar, ramai wanita tak sedar, bila anda tak rawat hati anda, bila anda tak rawat trauma anda, bila anda tak ribut balik hati anda, anda tak ribut balik diri anda, sebenarnya anda sedang menyakiti anak anda. Sebab apa? Sebab penderitaan seorang anak adalah melihat air mata ibunya. Penderitaan seorang anak adalah ketika dia rasa tak mampu nak buat apa-apa untuk bahagiakan mak dia. So itulah sebenarnya penderitaan anak-anak. Kehidupan kita hari ini ditentukan oleh masa lepas kita. Dan kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. So ramai wanita bila dia dah bercerai, sebab orang ketiga ke, sebab bergaduh dengan suami ke, so dia attract ataupun dia jumpa dengan lelaki yang sama macam bekas suami dia, yang tak hargai dia, yang menyakitkan hati dia. The feelings tu, perasaan tu sama je berulang-ulang.